Cek cek, oke, siap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wasi lagi. Sehat-sehat semua ya, sehat dong ya. Hari ini kita mau bahas lihat kolam lagi. Kemarin sudah lihat kolam milik pribadi ya. Sekarang ada ke tempat temen, ini ada kolam juga sama minimalis konsep di teras rumah. Nanti kita lihat kolamnya seperti apa, kemudian perawatannya seperti apa, filtrasi seperti apa, untuk nanti bahan referensi atau teman-teman kalau mau buat kolam ya. Jadi di depan sudah kami kasih intro untuk kolamnya ini. Dimensi hampir sama, 2,5 meter kali 1 meter. Nanti kita lihat terus isi ikannya apa aja, saluran airnya bagaimana. Oke, mantap, kita lihat ya kolamnya. Cus. Nah, oke, mantap, itu kolam ikannya. Itu yang punya ya. Om Dwi, Om mohon izin lihat kolamnya ya, Om. Monggo. Ditemani sini, Om. Kolam ikan ini panjangnya berapa ini, Om? Ukurannya? Kalau panjang 2,5. Panjang 2,5 kali 1 meter ya. 1 meter. Kali 1 meter ini kolam utamanya ya, Mas ya? Iya, kolam utama. Isinya ikan apa ini, Om? Kalau isi ya macam-macam, Om. Ada ikan kalinya juga ada, itu ada. Mayoritas koi ya? Koi. Oh iya, ini kok ada kura-kuranya, Om? Oh, itu kura-kura milik anak itu, Mas. Dulu kecil toh. Oh, ini ada kura-kuranya juga ini di sini. Tapi aman ya ini ya, jadikan satu ya. Aman, mungkin juga adaptasi ya. Nah, kalau ikannya kecil-kecil paling ya juga dimakan. Oh, mantap. Mayoritas koi ya ini ya. Sudah berapa lama ini kolamnya, Om? Kalau kolam 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Ini konsep pakai batu alam ya, Om ya? Batu alam. Pakai batu alam. Ada berapa ekor ini ikannya, Om? Kurang lebih 20-an. 20 ekor, wuh, lumayan banyak ya. 2 meter lah berarti ini ya. Kolam utama 2 meter isi 20 ikan, mayoritas koi. Ini untuk filtrasi pipa-pipanya gimana nih, Om? Untuk pemutaran airnya. Kalau pemutaran air itu cuma ada satu pipa dari kolam utama ke chamber. Di sini masih ke chamber sana ya, chamber filternya ya. Filter masuk ke sana, di ada berapa filter, Om? Ada 3. Ada 3 filter. Boleh lihat ya? Boleh. Filternya isinya apa aja? Tapi maaf, jangan dibersihin karena nah, ya, biasa, sama berarti. Ini filter pertama ya, Om ya? Iya, chamber pertama. Chamber pertama, berarti dari kolam masuk langsung ke sini ya. Oh. Isinya apa aja, Om? Kalau itu bawa jaring nelayan, terus arang. Ada arangnya juga? Ada. Arang, arang. Terus di atas itu apa? Pohon busa lah ya, apa ini? Busa, ya, busa biasa. Terus dari chamber 1 masuk ke chamber 2 isinya? Chamber 2 atas pohon, bawahnya batu karang jahe sama karang jahe. Biogol. Biogol, lalu masuk ke chamber 3 ya. Iya. Pokok ada ikannya ini, Om. Kan koki ya. Ikan koki. Koki berarti ini pompa tok di sini ya. Pompa tok. Pompa. Kekuatan berapa liter, Om? Kalau itu berapa watt? 115. Wah, 115 watt ya, bisa sekitar 6.000-an liter ya, Om ya, per jam ya. Iya. Ini ditarik pakai pipa tengah itu. Tengah naik ke waterfall ini ya, Om ya. Waterfall baru dimasukkan ke kolam utama. Ini ada skimmernya juga, Om. Kalau skimmer iya ada. Ini ada skimmer satu di sini skimmernya. Ini masuk ke chamber 1 berarti ya skimmernya ya. Masuk chamber 1. Mantap. Ikan 20 ekor. Ini ada aksesoris apa ini, Om? Kok ada pipa-pipa di bawah itu, Om? Kalau itu pipa sekarang nggak kepake, itu dulu pakai buat lampu. Oh, buat lampu. Sekarang lampu terpindah sini ya. Terpindah di atas. Oh iya, berarti ada lampu kalau malam supaya lebih enak dipandang. Itu ada tanaman apa ini, Om? Itu sirih gading. Sirih gading ya ini ya. Untuk aksesoris aksesorisnya ini, waterfallnya ini yang buat menarik. Karena pompanya sudah besar ya, Om ya, jadi airnya lumayan ini.
Oh, dinding waterfallnya. Perawatan mudah nggak ini om? Kalau perawatan ya, hampir nggak ada perawatan. Paling kalau sudah mulai tembok sudah mulai keruh ya, backwash aja sudah. Pembuangan berarti di luar ya? Iya di luar. Jangan di luar masuk langsung ke selokan. Nah itu ya kolamnya ini sama pemiliknya. Om ini budget dulu buat habis berapa nih om? Kalau kira-kira budget, ya sekitar 3,5. Sekitar 3,5 ya. Itu kaca berapa mili om? Kalau kaca 10 mili. 10 mili ya kacanya ya, ditanam ya, berarti itu ya. Tanam. Nah, ini ada kaca di tengah. Supaya lihat lebih indah ya om ya dari ya. Tengah ya. 10 mili budget kisaran 3,5 juta ya om ya. Sudah bisa dapat. Belum sama ikannya tuh itu? Belum. Ikannya. Ini ikannya jenisnya apa aja koinnya om? Kalau koinnya apa ya? Macam-macam lah ya itu ya. Macam-macam ada kura-kuranya juga tapi yang jelas ikannya sehat di sini. Sehat. Sehat, aksesoris pakai lampu terus filter tadi rata-rata filter ya isinya seperti itulah yang penting iso nggo nyaring kotoran ya om ya. Iya. Nyaring kotoran. Nah itu posisinya itu sambil lesean depan rumah nyawang iwa. Wah, mantep. Taruh melipir udut ya. Ya. Ngopi. Ini berarti perawatan cuma dibersihin aja ya. Paling berapa minggu sekali ini om? Kira-kira. Kalau perawatan hampir rata-rata 2 bulan sekali backwash. 2 bulan sekali berarti ganti air ya? Iya, enggak sepenuhnya ganti sepenuhnya, air. Enggak sepenuhnya, berarti cuma sebagian aja ganti air ya. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Itu kendalanya apa om kalau nganu kolamnya ini? Ada kendala enggak sampai sekarang? Kalau kendala ya mungkin untuk chamber-chambernya kan backwashnya kan masing-masing. Yang 2 chamber itu enggak ada backwash. Oh, iya permasalahan sama ternyata. Manual. Manual. Nah, ini pengalaman pokoknya kalau mau buat kolam koi itu setiap chamber harus ada pembuangannya ya om ya, jadi ada pipa yang untuk dibuang tiap chamber, jadi kalau misalnya mau nguras tiap chambernya itu lebih mudah ya om ya. Iya betul. Kesalahan awal ya, saya yang melu-melu jenengan kuwi jadi salah ora dikei pembuangan apa odo juan repot manual harus nguras manual pakai ciduk atau itu minimalis lah, cukup lah ya om ya di teras rumah. Cukup. Minimalis ikannya juga sehat-sehat, air bening, ais mantep pokoknya. Hilang penat. Hilang penat, stres, atau ya, tapi nak iwai do mati ya tambah stres. Dulu awal-awal sering mati gak om ini om? Dulu ikan masuk pertama hampir semua mati. Hampir semua mati, rata-rata gitu ya pemilik. Kolam koi sama punya saya juga rata-rata masuk karena belum mapan itu belum mungkin mapan, ya. Belum mapan. Ada bau semen. Bau semen. Ya, dulu kan nggak tahu kalau mungkin ada obat-obat ataupun apa ya ikan masuk mati semua. Pengalaman juga pokoknya nek duwe kolam ki aja kesusu ngisi wae yo. Iya. Jangan nafsu pancen nek awal kolam baru mesti pengen ngisi iwa. Oh ya, tapi ya resikone mati kabeh. Rata-rata jomene nek koi mati satu mati semua mati ya om ya. Menular cepet banget kalau belum siap mental wis mending di sabar-sabarke sampai airnya mapan baru diisi ikan ya om ya. Iya. Itu ya banyak pengalaman pokoknya banyak belajar kita juga pemula masih ya om ya. Iya, sama masih sama belajar sama aja ini untuk bahan referensi. Jadi buat kolam juga dari awal kudu dihitung. Hitung semuanya alatnya terus sirkulasinya pembuangannya dan ojo ke susu yang mesti ke susu guys pokoknya cari ini penak nih ora kepenak. Kita ya om waktunya ya. Okay, sudah berbagi. Okay. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat. Thank you.